Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga pada kesempatan ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya mewakili wisudawan-wisudawati angkatan ke-14 Akademi Keperawatan Pemkab Kapuas untuk menyampaikan pesan dan kesan. Yang terhormat Bapak Bupati, yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Kapuas, yang kami hormati Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kapuas, yang kami hormati Kepala Dinas Badan Institusi di wilayah Kabupaten Kapuas, yang kami hormati Direktur dan seluruh jajaran Akademi Keperawatan Pemkab Kapuas, yang kami hormati Ketua PPNI Provinsi Kalimantan Tengah, yang kami hormati para Ketua Organisasi Profesi Kesehatan Kabupaten Kapuas, yang kami hormati Bapak, Ibu, para undangan, serta para wisudawan, serta orang tua dan hadirin sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, serta penuh dengan keceriaan, izinkan kami menyampaikan rasa bangga serta terima kasih kami kepada Bapak Bupati Kapuas yang berkenan hadir serta mengikuti acara wisuda Akademi Keperawatan Pemkab Kapuas angkatan ke-14 tahun 2017. Sungguh, ini adalah hal yang begitu luar biasa bagi kami semua. Acara wisuda ini merupakan sebuah puncak keberhasilan yang Tuhan izinkan untuk kami raih dan nikmati atas perjuangan yang telah kami lewati bersama. Selama 3 tahun kami telah berjuang mengasah diri, menimba ilmu yang menguras konsentrasi, tenaga, dan materi demi sebuah cita-cita, yaitu menjadi seorang tenaga kesehatan yang handal, menjadi lulusan yang unggul dan berwawasan. Hari-hari indah telah kita lewati, begitu banyak kenangan yang sudah kita lalui bersama, baik suka, duka, canda, tawa, pahit, manis, keputusasaan, dan beratnya tantangan mengiringi perjalanan kami saat kami menempuh pendidikan di kampus Akper Pemkab Kapuas ini. Kata-kata menyerah pun tak asing terucap, namun berkat doa, nasihat, dan motivasi orang tua sehingga kami dapat berdiri di sini, beserta jasa-jasa dosen yang selalu bersedia dalam mendidik dan membimbing kami agar menjadi insan cerdas, berdaya saing tinggi, dan mampu mengamalkan ilmu serta praktek yang telah diperoleh yang akan bermanfaat bagi masyarakat. Ucapan terima kasih ini juga kami berikan kepada pembimbing klinik, Pemerintah Kabupaten Kapuas, Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas, BRUD RSUD Dr. Haji Sumarno Sostro Atmojo Kuala Kapuas, dan Puskesmas wilayah Kabupaten Kapuas, yang telah membuat kami pada hari ini berdiri dengan percaya diri mengenakan toga ini. Kami dapat menghirup udara kelulusan dengan bangga, lulusan dari Akper Pemkab Kapuas dan menyandang gelar ahli media keperawatan adalah sukacita yang tak terkatakan besarnya. Bapak Bupati yang kami hormati serta hadirin yang berbahagia, Akper Pemkab Kapuas adalah tempat bagi bernaung mengecap indahnya pendidikan keperawatan. Disinilah kami dibentuk menjadi sosok insan ahli media keperawatan yang berguna bagi sesama. Kami ditempa untuk menjadi pribadi yang memiliki rasa empati yang tinggi terhadap kesusahan orang lain. Meskipun memang tidaklah mudah untuk mencapai semua itu, proses yang begitu berat haruslah kami lewati. Dan dalam menjalani proses inilah tidak jarang kami tersandung dan jatuh. Namun, di saat inilah para dosen dan pembimbing praktek klinik hadir dengan rujukan nasihat dan motivasi sehingga kami kembali berdiri, berlari, dan sampai akhirnya menggenggam bintang kesuksesan. Terima kasih. Hanya ucapan terima kasihlah yang dapat kami berikan. Untuk ayah dan ibu kami, toga ini dan seluruh prestasi yang kami dapat raih sekarang ini untuk kalian. Kami tak akan mampu berdiri di sini tanpa kalian. Untuk teman-temanku, acara wisuda ini bukanlah akhir dari perjuangan
kita. Tapi ini merupakan garis start di mana kita harus memulai perjuangan baru untuk meraih bintang yang lebih tinggi. Jangan pernah berhenti dan menyerah. Tidak ada hal yang tidak mampu kita lakukan jika kita memiliki keinginan. Jangan mudah puas dengan hasil saat ini, sebab di atas langit masih ada langit. Saya berharap saya dan teman-teman dapat melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi di bidang keperawatan dan bahkan dapat bekerja, mengabdikan diri kepada masyarakat sebagai tenaga kesehatan yang berkualitas. Jika ada lowongan pekerjaan atau tersedianya lapangan pekerjaan, mari kita ikuti. Jangan sampai kita lewati dan sia-siakan kesempatan yang datang. Pekerjaan memang tidak kemana, tapi saingan di mana-mana. Kita harus berjuang dengan gigi sebagai lulusan aktor Pemkab Kapuas yang memiliki daya saing tinggi. Jangan biarkan diri kita tertinggal dan merelakan ilmu yang sudah kita dapatkan dengan cucuran keringat ini terbuang percuma dan lenyap. So, keep fighting. Mari kita buat kedua orang tua kita bangga, dosen-dosen kita dan institusi aktor Pemkab Kapuas yang sudah mencetak kita sebagai ahli media keperawatan. Bapak, Ibu, beserta undangan yang berbahagia. Untuk aktor Pemkab Kapuas, kami menyadari bahwa selama menempuh pendidikan di kampus ini terdapat banyak kesalahan atau kehilapan yang telah kami lakukan, baik dalam bertindak, berkata, maupun bersikap. Untuk itu, inilah momen terbaik untuk kami memohon maaf kepada dosen pengajar dan pengelola aktor Pemkab Kapuas. Dengan rendah hati, kami memohon kepada pemerintah Kabupaten Kapuas, besar harapan kami untuk dapat membuka lowongan CPNS maupun tenaga kontrak bagi tenaga kesehatan khususnya di bidang keperawatan. Akhir kata, saya pribadi dan seluruh wisudawan-wisudawati memohon maaf apabila selama penyampaian pesan dan pesan ini terdapat tutur kata, gaya bahasa dan tingkah laku yang kurang berkenan di hati Bapak, Ibu dan teman-teman sekalian. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.